Ranah kependekan rumah anak harapan adalah tempat anak-anak bangsa yang kurang beruntung menemukan harapan akan masa depan yang lebih baik. Visi atau tujuan kami adalah membangun generasi dan mengembangkan komunitas yang berkemenangan. Ranah pertama kali berdiri di ranah Lampung, yaitu di tahun 2004 di Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Waktu itu dimulai dari hanya 4 orang anak. Nah, bagaimana cara mencapai visi tersebut? Yaitu dengan pola asih, asah, asuh. Asih adalah anak-anak pada pola asih ini diharapkan bertumbuh dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Di sini, anak-anak dibangun kerohaniannya untuk suka beribadah kepada Tuhan. Anak mengasihi Tuhan juga dengan cara belajar menggali dan menemukan hikmat dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Alkitab. Selain itu, anak juga belajar mengasihi sesamanya di asrama ranah. Pola yang kedua adalah dengan cara asah. Anak-anak di sini terasah untuk menjadi suka belajar dan merdeka belajar secara akademik. Karena pendidikan akademik itu kami percaya akan melatih anak-anak punya pengetahuan dan pengertian yang luas dan mendalam. Berikutnya, anak-anak terasah untuk belajar melatih keterampilan dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Sehingga di ranah anak-anak mempunyai keterampilan hidup, belajar untuk mempunyai keterampilan hidup. Pola yang ketiga, pola asuh. Artinya anak-anak di sini belajar untuk terampil mengelola sandang, pangan, dan papan mereka sendiri. Artinya anak-anak belajar mandiri dan terampil merawat diri sendiri, baik dalam hal merawat rumah tinggalnya, merawat tubuhnya, serta menyajikan makanan dan minuman yang sehat. Jadi pakaiannya juga dia belajar, mereka belajar secara mandiri untuk mengenakan pakaian yang bersih dan sehat. Dengan tiga pola asuh ini, anak-anak akan kami percaya terbangun untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan menjadi luar biasa. Dan setiap anak di sini bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka diharapkan untuk menjadi berkat dan komunitas di tempat mereka ditempatkan nanti di dalam masyarakat, mereka dapat menjadi bagian dari pembangunan komunitas yang berkemenangan. Terima kasih.